ibu apa enggak malu jadi bahan omongan orang terus? Kenapa harus malu nih? Kita direndahin warga terus, Bu. Kalau menurutmu itu enggak benar, ya jangan didengerin. Alam yang akan menentukan siapa yang akan diberi tanggung jawab selanjutnya. Segera masuk dan sucikan diri kalian dengan air sendang. Biasanya muka kamu enggak asing loh buat saya. Saya kan karyawan sanggar, Bu. Pak Kosno itu mati gara-gara ibumu. Aku lihat ibuku jadi jelmaan ular. Ada jin jahat yang ditugaskan untuk mengganggu Sakti. Ini bakalan ada korban baru. Jangan pernah usik kehidupan aku lagi. Gak ada hasilnya sama sekali. Aku udah mempertaruhkan nyawaku untuk urusanmu. Ibumu melakukan perjanjian goib dengan Semani. Urusan kita sudah selesai. Saya belum bisa bawa anak itu kemari. Yang penting kamu pastikan dia memang memenuhi syarat.